Selamat sore Longo Lovers. Kita akan kasih tahu siapa burung terbaik hari ini di kelas yang paling tinggi, hadiahnya paling mewah. Ini adalah milik Pak siapa? Topin. Pak Topin. Bird farmnya apa, Pak? Top MBBF. Oh, Top MBBF. Burung ini sebelumnya sudah juara, sekarang dia tampil di kelas bergengsi dan juara pertama. Ini Om, pertanyaannya. Bagaimana dia bisa stabil terus sampai juara terus, Om? Seperti biasanya, rutinitas pagi hari itu dijemur, dikasih makan jangkrik 5, kasih kroto 1,5 sendok. Tapi harus berkualitas, baik jangkrik ataupun krotonya. Lalu diumbar. Ini awalnya sebenarnya hasil ternak kita juga. Nah, biangnya ini dari perkawinan betina Murai Batu Aceh, ya, yang asli, tapi tetap buntut putih dengan santang pejantannya. Santang Kian Santang ini memang sudah lama sekali menjadi menyandang gelar ya, juara satu itu. Banyak mungkin kicau mania yang lain ya kan, Longo Lovers juga pastinya Gusnya kenal dengan namanya Kian Santang yang asli itu. Nah, ini anaknya anak ketiga. Untuk karakter Rasko ini burunya seperti apa karakternya dia? Karakternya itu sehari-harinya itu dia hanya menggeriwik saja. Sekalipun juga di kandang umbar, dia hanya menggeriwik. Kadang-kadang dia ada bunyi tembakan sekali-sekali. Emang andalannya apa aja dia? Andalan yang kita suka, yang mendampingi burungnya itu andalannya adalah cililin sama kapas tembak. Juga satu lagi lovebird. Oh,
kiat-kiat Om buat pemain baru itu? Bermain murai itu apa sih kiat-kiat? Pertama-tama cari burung murai batunya yang baik, yang bagus. Lalu diberikan asupan makanan yang baik. Dan yang ketiganya harus pelihara dengan sepenuh hati. Catat, sepenuh hati. Ya betul. Ini saya juga mewakili semua mungkin ya. Jadi perawatan intens plus sepenuh hati itu memang obat mujarab atau tips yang terbaik untuk mengangkat burung kita. Ya Pak Topin ya? Betul sekali. Ya.